Seperti yang terlihat di video amatir yang diambil warga sekitar tersebut, sebuah bangkai sapi perah yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut mengapung di tepi Telaga Ngelebak yang menjadi bagian dari Waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo. Sontak video sapi yang mati diduga karena dibuang akibat PMK tersebut viral di jagat maya Facebook. Miseno, warga setempat mengatakan, bangkai sapi tersebut saat pertama kali ditemukan sekitar 4 hari yang lalu bersamaan dengan satu bangkai sapi lainnya yang dibungkus karung di lokasi yang berbeda. Dirinya mengaku tidak nyaman, pasalnya selama bangkai sapi dievakuasi oleh petugas, bangkai tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya yang hanya berjarak kurang dari 30 meter dari lokasi. Ya, waktu pertama kali ditemukan itu kondisi sapinya sendiri itu seperti apa, Pak? Kondisinya sudah mulai membusuk, terus baunya itu sangat menyengat sekali. Ya kan 4 hari. 4 hari ya? Iya, dikaitkan bangkai sapi itu. Itu perkiraan sapinya usia berapa, Pak? Itu besar ya? Ya, setengah dewasa. Ikun, salah seorang warga lainnya menjelaskan, selain bau yang ditimbulkan mengganggu aktivitas warga, kenyamanan pemancing ikan, pengunjung yang berniat memancing di spot pemancing baru tersebut juga berkurang. Di mana di hari-hari biasa ada 40 hingga 80 orang yang mendatangi wisata pemancingan baru tersebut. Akan tetapi, setelah adanya bangkai sapi tersebut, pemancing yang datang hanya berjumlah belasan orang. Langsung aja. Iya. Ini langsung di kubur dengan masyarakat sekitar iki di hutan, Mas. Di hutan. Iya. Terus di sini kan Mas, baunya itu sudah membusuk, masyarakat itu resah. Pemancing nggih sepi niki, Mas. Kalau biasanya itu di hari-hari biasa itu ada berapa pemancing, Pak, sebelum ada sapi ya, itu? Sekitarnya ada 50 orang, 40, 60. Sekarang hanya 15, 20 gitu, Mas. Terus gak Sesuai data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo, angka sapi terkonfirmasi PMK sebanyak 9.337 ekor, sementara yang mati 268 ekor dengan yang dipotong bersyarat sebanyak 377 ekor. Ega Patria, JTV, Ponorogo.